Kalau korang semua tercari-cari satu mikrofon untuk laptop korang yang murah, yang boleh buat podcast, yang boleh buat meeting online, yang boleh live streaming untuk main game dan yang boleh buat PDPR, aku ada satu mikrofon yang sesuai untuk share dekat korang semua, iaitu Maono Au-Pm461Tr. Jom kita unboxing. Okay guys, aku nak unboxing mikrofon Au-Pm461Tr. Sebelum tu aku nak terima kasih banyak-banyak kepada Picsart kerana sponsor untuk video kali ni. Mikrofon daripada Maono ni memang sesuai kalau korang semua nak guna untuk PDPR, untuk meeting online dekat Zoom ataupun Google Meet, ataupun korang semua nak guna untuk live streaming, nak buat live game kan, ataupun apa-apa saja untuk kegunaan laptop ataupun komputer korang. Compatible with Windows dan MacOS. So first sekali dalam kotak ni korang semua akan dapat yang ni, windshield. Next korang semua akan dapat stand dia, boleh nampak tak? Macam mana robot tu? Ini. Okay, korang dapat kaki dia. Kemudian kita ada ni untuk hold dia punya mic tu. Lepas tu kita ada kabel. Kemudian last sekali kita ada mic tu sendiri, yang ni. So mic dia macam mana? Ada dua benda yang menarik dekat mic Maono ni. Yang pertama sekali, saiz dia kecil sebesar tapak tangan aku je. Dan yang kedua, dia just plug and play. Kita hanya masukkan kabel ni dekat komputer ataupun laptop korang, kemudian kita boleh guna mic Maono Au-Pm461Tr ni. So mic ni memang sesuai untuk siapa-siapa yang tak tahu langsung ataupun tak pandai ataupun tak pro tentang audio ataupun microphone. Just plug and play. So untuk video kali ni aku nak guna ataupun aku nak test mic ni dekat Mac Mini aku. So kita pergi dekat workspace aku dekat bilik satu lagi. Jom. So audio yang korang semua dengar sekarang ni adalah audio daripada mikrofon ni. Mikrofon Maono yang aku unboxing tadi. So apa yang best dekat mikrofon ni, dia ada button gain. Maksudnya korang semua boleh slowkan volume. Korang semua boleh kuatkan volume. Macam sekarang, yang ni max yang paling tinggi. So aku tak nak guna max, aku akan kurangkan sikit sampai separuh. So audio yang korang semua dengar sekarang ni adalah separuh saja volume yang aku buat dekat button gain ni. Okay, so kelebihan lain yang ada dekat mikrofon ni, dia just fokus yang depan ni je tau. So mana-mana audio ataupun bunyi ataupun suara yang datang daripada belakang ni, belakang daripada mic ni, dia tak akan masuk dekat dalam ni. So dia akan fokus yang kod depan ni sahaja. Aku bagi contoh. Okay, korang semua boleh dengar sekarang. Dia slow sikit kan sebab dia tak berapa fokus. So kalau ada angin, kalau ada orang cakap ke belah-belah sini, dia tak akan fokus. So kalau kita pusing macam sekarang, korang semua boleh dengar, dia akan kuat. So kelebihan yang lain juga dekat mikrofon ni, macam aku beritahu tadi, dia plug and play. Maksudnya kita just masuk cocok je dekat komputer korang. Macam aku guna Mac Mini sekarang. So korang semua cocok je dekat mikrofon, terus boleh guna. Tak ada install apa-apa, tak ada nak set up apa-apa, boleh guna terus. So memang sesuai untuk mereka-mereka yang tak pandai nak set up, mereka-mereka yang kurang profesional tentang audio ataupun tentang mic lah. Dan yang ni yang aku paling suka, dia tak ada bateri. Dia tak ada bateri guys. So tak ada bateri, memang mudah kerja korang. Just plug and play, korang semua boleh guna untuk streaming, untuk meeting dekat Zoom ataupun dekat Google Meet, untuk my game, live streaming. Siapa yang suka live streaming boleh guna mic ni. Dan apa-apa kegunaan yang korang semua nak guna dekat komputer ataupun laptop korang. So siapa-siapa yang nak beli mikrofon Maono Au-Pm461Tr ni, korang semua boleh tekan link yang aku letakkan dekat description di bawah ni. So sekali lagi, terima kasih kepada Pizza dan Maono kerana sponsor video ni. So aku rasa setakat saja video kali ni. Aku Amir Farid, see you in the next video. Bye bye. Best mic ni. Oh, hello.